untuk teman-teman yang pengen mendapatkan penghasilan passive income dari smartphone kalian, kalian bisa cobain deh yang namanya aplikasi CryptoTab Browser, yang dimana kalian bisa mendapatkan penghasilan setiap harinya tanpa harus melakukan apapun menggunakan smartphone kalian. Kalian bisa langsung download aja, linknya ada di deskripsi. Download, install, lalu nyalakan miningnya. Hello, what's up guys? Jumpa lagi dengan gue, Mr. Cupu. So guys, kali ini gue bakal ngebahas satu buah situs survei yang menurut gue ini recommended banget, khususnya untuk kalian yang sedang mencari pekerjaan sampingan ataupun mencari uang tambahan ya di dalam dunia internet, yaitu surveytime.io. Kenapa gue rekomendasikan situs ini? Karena situs surveytime.io ini sudah terbukti legit membayar ya teman-teman ya, gratis dan juga legit membayar. Dan kalian bisa lihat ini di Trustpilot, surveytime.io ini mendapatkan bintang 5 ya guys ya. Jadi Trustpilot ini adalah sebuah situs yang menilai ya situs-situs yang ada di seluruh dunia ya guys ya. Kalau sudah mendapatkan bintang 5 seperti ini, berarti surveytime.io ini benar-benar terpercaya ya, terbukti gitu ya, terbukti membayar ya guys ya. Dan selain itu juga di surveytime.io ini instan withdraw ya guys ya, instan withdraw. Kenapa? Karena setiap tugas yang berhasil kalian kerjakan dari surveytime.io ini, kalian bakal langsung mendapatkan bayaran ya guys ya, berupa $1. Dan ketika kalian berhasil menyelesaikan pekerjaan dari situs ini, kalian bakal dikasih 3 pilihan pembayaran ya guys ya, seperti PayPal, Amazon dan juga Bitcoin. Dan di sini gua merekomendasikan kalian tuh pilih penarikan dananya menggunakan PayPal ya guys ya, karena gua juga menggunakan PayPal. Dan kalau menggunakan PayPal itu tidak butuh waktu lama guys, sekitar 10 menit itu udah nyampe di rekening PayPal kalian. Dan ini adalah bukti pembayaran terakhir gua ya, lebih tepatnya itu semalam sekitar jam 9 ya, jam 21.00 tanggal 18 Oktober ya guys ya, gue mendapatkan pembayaran dari hasil pekerjaan gue dari surveytime.io ini. $1 langsung landing ke rekening PayPal gue guys. Karena kalau kalian bisa lihat di sini di akun PayPal gue ini, gue udah cukup banyak mendapatkan bayaran dari situs ini ya guys ya. Nah ini kalian bisa lihat ya, dari surveytime.io. Nah ini, jadi mengapa gue rekomendasikan situs ini kepada kalian, karena ini benar-benar terbukti legit membayar, instant withdraw ya guys ya. Nah ini kalian bisa lihat ya, tommy@survey.io guys ya. Dan mungkin kalian bertanya-tanya, gimana bang cara daftar ya, cara mainnya, supaya gue juga bisa ngasilin cuan dari situs surveytime.io. Tenang aja guys ya, di sini gue bakal bantu kalian ya guys ya. Tapi sebelumnya gue ucapin halo, selamat datang dulu buat kalian semua yang mungkin baru berkunjung di channel ini, para perjuang cuan di dunia online ya guys ya. Jangan lupa klik tombol merah di bawah untuk mensubscribe channel ini. Jangan lupa notifikasi loncengnya juga diaktifin, karena channel ini kedepannya bakal terus update tentang situs-situs website dan juga aplikasi-aplikasi penghasil cuan ya, penghasil dolar, penghasil rupiah, penghasil bitcoin. Jadi jangan sampai ketinggalan beritanya ya teman-teman ya, setiap konten yang gua update di channel ini tentunya. Dan untuk kalian yang pengen ikutan bergabung di surveytime.io ini, ada baiknya kalian sediakan email aktif ya guys ya. Email aktif ya, di sini kita bakal langsung daftar aja ya guys ya. Kalian bisa buka browser kalian masing-masing. Bisa dari Chrome, bisa dari Mozilla, bisa dari Opera juga bisa ya teman-teman ya. Kalian ketik aja ya surveytime.io, atau kalian bisa klik link yang ada di deskripsi, kalian bakal langsung diarahkan ke sini guys. Dan jangan khawatir guys ya, ini semua compatible untuk semua perangkat, laptop, PC ataupun smartphone. Jadi sangat bersahabat banget, jadi jangan khawatir. Oke, jika kalian sudah berada di halaman ini, kalian masukkan aja email aktif kalian di sini ya. Gue bakal masukin email aktif gue dulu. Setelah kalian masukkan email aktif kalian, lalu kalian klik start now ya. Start now, nanti email kalian bakal dapat notifikasi seperti ini guys ya. Nah, verifikasi akun Anda ya. Kita verifikasi dulu guys ya. Oke, kita translate dulu.
Bantu kami mengenal Anda lebih baik dan menemukan survei terbaik untuk Anda. Oke, jadi ini adalah langkah tersulit yang sangat tidak mudah untuk dilalui semua orang. Jadi di sini gue bakal bantu kalian mempersiapkan profile ataupun biodata kalian di situs surveytime.io ini. Kenapa? Semakin baik profile kalian, semakin memungkinkan kalian mendapatkan pekerjaan setiap hari dari surveytime.io ini. Dan jangan khawatir guys ya, di surveytime.io ini setiap kalian mendapatkan pekerjaan itu akan diberitahukan melalui email. Jadi surveytime.io ini tidak menggunakan yang namanya itu beranda ataupun aplikasi ya guys ya. Jadi dia melalui email. Nah, nanti kalau kalian itu dapat pekerjaan dari surveytime.io itu seperti ini contohnya guys. Nah, ada email masuk seperti ini dari Tommy from surveytime.io ya. Dan di sini kalian bisa lihat ini bayarannya $1 dan ini kalian tinggal klik aja tag survei. Nanti kalian bakal dibawa ke sebuah halaman untuk kalian menyelesaikan pekerjaan kalian. Dan jika kalian sukses menyelesaikannya, kalian bakal dapat bayaran $1. Oke, kita lanjut aja ya ke surveinya. Jadi sini mari kita mulai cara membuat profile ataupun biodata kalian supaya kalian bisa mendapatkan pekerjaan setiap harinya dari surveytime.io ini, dan kita langsung mulai sekarang. Tolong beritahu kami tanggal lahir Anda. Oke, di sini kalian masukin aja sesuai dengan tanggal lahir kalian ya, teman-teman ya. Di sini gua bakal masukin tanggal 28 bulan Agustus. Dan di sini gue bakal masukin tahun kelahiran gue ya guys ya. Jadi kalian masukin sesuai dengan kelahiran kalian ya teman-teman ya. Nah, langsung kita lanjut. Ini karena kita itu laki-laki, kita geser aja ke kanan laki-laki. Terus kita lanjut. Sebelum Anda melanjutkan, nah ini kalian klik aja checklist saya mengerti, lalu lanjutkan. Dan di sini bagaimana Anda ingin dihargai. Jadi kita klik aja PayPal, lanjutkan. Di mana wilayah Anda tinggal. Jadi di sini kalian isi sesuai dengan tempat tinggal kalian ya guys ya. Kalian tinggal di mana gitu ya guys ya. Di sini ya, karena kepulauan tempat saya tinggal atau provinsi tempat saya tinggal itu nggak ada di sini. Oh, ini Sumatera nih ada nih. Kita pilih aja. Jika tidak ada, pilih aja salah satu guys ya. Apakah status pekerjaan Anda saat ini? Nah, di sini kita jawabnya itu bekerja paruh waktu ya teman-temannya, agar kita itu selalu siap untuk mendapatkan pekerjaan dari surveytime.io ini kapanpun ya dan dimanapun ya guys ya. Kita lanjut. Apa tingkat pendidikan Anda? Saya bakal memilih ijazah ahli media. Kalian bisa pilih sarjana atau kalian bisa memilih sekolah menengah pertama atau sekolah menengah ke atas atau ini ya, kalian bisa pilih aja, tapi tidak direkomendasikan untuk sekolah dasar ya teman-teman ya, apalagi untuk taman kanak-kanak. Dan kita lanjut aja. Mohon sebutkan jumlah anak Anda. Jika kalian sudah berkeluarga, sudah punya anak, tinggal kalian geser aja. Tapi kalau di sini saya belum, jadi saya pilih kosong. Manakah dari berikut ini paling tepat menggambarkan industri yang secara pribadi tempat Anda bekerja? Nah, di sini kalian bisa pilih sesuai dengan pekerjaan kalian ya guys ya. Tapi di sini saya bakal memilih pabrik saja ya teman-teman ya. Saya rekomendasikan kalian pilih pabrik ya guys ya. Tapi kalau kalian ingin memilih sesuai dengan pekerjaan kalian ya terserah, kalian checklist aja ya guys ya. Lalu kita lanjutkan. Termasuk jenis kelamin Anda, laki-laki. Apakah Anda memiliki warna favorit untuk tujuan kualitas? Mohon pilih kuning. Nah, ini jangan sampai kejebak ya guys ya. Jadi di sini kita harus pilih kuning guys ya. Jangan sampai terjebak ya guys ya. Pilih kuning. Pujian yang paling menggambarkan rumah tangga Anda. Di sini kita pilih aja. Ini kalian pilih sesuai dengan kriteria kalian masing-masing ya guys ya. Di sini saya akan milih saya tidak memiliki anak yang tinggal serumah dan saya tidak sedang hamil. Oke, saya pilih ini. Selanjutnya, apa pendapatan rumah tangga tahunan sebelum pajak? Nah, ini penting guys ya. Jadi di sini saya rekomendasikan kalian itu pilih sekitar 100 sampai 149 juta per tahun. Ini mencangkup keseluruhan
orang yang ada di rumah kalian ya guys ya. Tapi jangan khawatir guys ya, nggak apa-apa, pilih aja yang paling besar. Ya kalau kalian pengen pilih yang 30-39 boleh, 50-59 juga boleh, 70-79 juga boleh. Tapi saya rekomendasikan kalian pilih yang ini, lalu kalian lanjutkan. Setelah itu berapa total penghasilan rumah tangga Anda sebelum pajak? Nah, di sini juga kita bakal pilih yang ini ya. Saya rekomendasikan untuk kalian itu 125 juta sampai 149 juta per tahun ya, teman-teman ya. Kalian ingin pilih yang lain juga boleh guys ya, tapi jangan pilih yang kurang dari 15 juta ya. Pilih aja yang di atas-atasnya ini guys ya. Lalu lanjutkan. Saya setuju, ini geser aja ke sini. Apakah Anda atau apakah ada orang di rumah Anda bekerja di industri ini? Kalian bisa pilih aja sesuai dengan apa yang ingin kalian pilih, tapi di sini saya bakal milih pabrik aja. Lalu lanjutkan. Apa jabatan, tingkat atau tanggung jawab Anda? Di sini kita bakal milih level C, misalnya CEO atau pemilik ya guys ya. Kalian bisa milih yang lain, tapi saya rekomendasikan kalian milih level C. Lalu klik lanjutkan. Di mana kota mana Anda tinggal? Kita klik aja sesuai dengan kota tempat kalian tinggal. Karena di sini tempat saya tinggal itu nggak ada, di sini saya bakal pilih Jakarta. Di perusahaan Anda, pada departemen apa Anda terutama bekerja? Jadi di sini saya itu bakal memilih di perusahaan Anda, pada departemen apa Anda bekerja? Pemasaran, operasi, keuangan, operasi. Jika kalian ada salah satu dari kriteria ini, kalian checklist aja ya guys ya. Tapi karena di sini saya tidak ada, saya bakal pilih lainnya. Di mana kamu tinggal? Di sini kalian samakan aja dengan jawaban sebelumnya, Jakarta. Atau kalian tinggal di mana gitu ya. Pokoknya kalian samakan aja guys ya. Di kota mana Anda tinggal? Jakarta lagi. Kira-kira berapa banyak karyawan bekerja di organisasi Anda semua lokasi? Karena kita di sini kalian bisa pilih yang 51 sampai 100 atau 101 sampai 500 ya guys ya. Saya pilih yang ini. Seseorang anak laki-laki memiliki 4 kelereng dan kehilangan satu. Berapa banyak kelereng yang dia miliki? Jadi kita pilih 3 di sini. Jangan sampai kejebak ya guys ya. Di wilayah mana Anda tinggal? Kita cari di sini. Karena di sini Kalimantan, Kepulauan Sunda, Kepulauan Maluku, Sulawesi, Sumatera, Jawa. Nah, kita pilih aja Sumatera. Berapa harga yang Anda bayarkan untuk sebungkus es? Nah, di sini saya setuju itu sekitar 4.000 sampai 5.000. Kita lanjutkan. Di antara bentuk es krim berikut mana yang Anda konsumsi? Kita pilih aja ya, ini gelas, batang, kerucut, roti lapis. Nah, kita pilih aja 4 ini. Harap beritahukan status Anda saat ini. Di sini kita pilih aja lajang. Kalau kalian sudah menikah, kalian pilih aja sudah menikah ya, guys ya. Apakah Anda bertanggung jawab atas keputusan pemeliharaan mobil Anda? Di sini kita pilih iya nih. Lalu apakah kamu memiliki mobil? Kalian jawab iya ya guys ya. Walaupun kalian tidak memiliki mobil di rumah, kalian harus jawab iya. Karena survei TMDepio ini mencakup berbagai macam industri, produk, teknologi ya guys ya, yang mencakup semuanya ya guys ya, termasuk mobil. Jadi kalian harus pilih iya walaupun kita tidak memiliki mobil ya. Manakah dari aplikasi yang Anda gunakan di smartphone Anda? Di sini kita pilih aja semua, Facebook, Detik, US Berita, dan kita lanjutkan. UC Berita ya. Ini kita pilih aja yang 51 juta lebih ya teman-teman ya. Kita pilih yang paling besar aja. Apa jabatan Anda, tingkat atau tanggung jawab? Di sini kita pilih lagi. Ini jangan sampai keliru ya guys ya. Ini kita harus sama dengan jawaban sebelumnya guys ya. Jika kalian memilih salah satu di antara yang ini,
Kalian pilih lagi sesuai dengan jawaban kalian sebelumnya, guys. Lalu kalian lanjut. Oke, guys. Jadi di sini kita udah selesai membuat biodata ataupun profile kalian untuk situs surveytime.io ini. Tapi di sini gua nggak bakal ngejelasin gimana cara menyelesaikan setiap pekerjaan di dalam situs ini karena itu sangat dilarang, sangat dirahasiakan. Jadi selamat, kalian sudah bisa bekerja di situs surveytime.io ini dan selamat mencoba, selamat menghasilkan pundi-pundi dolar setiap harinya. Gua Mr. Cupu, mohon undur diri. Semoga konten video kali ini bermanfaat. Jangan lupa dibantu share juga, siapa tahu video ini bisa membantu teman-teman kalian yang sedang mencari pekerjaan tambahan ataupun uang tambahan di dalam dunia internet. Sampai jumpa lagi di Resbio, see you and bye-bye.